Raul adalah seorang penyerang yang bisa menggabungkan menyerang dan bertahan dengan baik. Ia berlari tanpa henti dan mendukung timnya sebagai kapten sejati. Lahir di Madrid, ayahnya mendaftarkan Raul ke tim muda Atletico Madrid pada umur 13 tahun. Namun karena Presiden Atletico Jesús Gil menghilangkan tim muda Atletico dengan tujuan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan. Dihilangkan dari tim yang dibelanya, Raul pergi ke rival sekota Atletico yaitu Real Madrid. Di Real Madrid, Raul meraih sukses dengan raihan banyak gelar diantaranya Liga Spanyol 6 kali dan Liga Champions sebanyak 3 kali. Pada musim 2010-2012, Raul pindah dan bermain untuk Schalke 04 di klub Bundesliga ini, walaupun saat itu usia Raul sudah 33 tahun, dia mencatat 98 penampilan dan torehan 40 gol. Silahkan like dan subscribe video ini ya guys, terima kasih.